Gagah kene lah. Gagah. Ada yang lebih nanjak, ada yang tinggi. Masih jauh kan kira-kira? Ini sekarang kita di 45 km. Berapa? 45 km. Mm-hmm. Jadi kita lanjut di total seluruhnya 105 kurang lebih 105 km. Jadi kurang 60 km lagi. Jadi 20 nanti rutenya nanti kita belok dari pom bensin belok kiri. Setelah itu nanti nemu Alfamart. Setelah 25 kilo nemu Alfamart, kita istirahat lagi. Dari apa sih? SKS Selasa, Kamis, Sabtu. Oh, memang jadwalnya? Sesuai dengan jadwal bosnya. Wih, biasanya kemana aja nih rutenya? Biasa dekat-dekat ke Lembang. Tapi rutenya beda-beda. Lewat Ciwaruga, lewat Kajuri, lewat Jago, lewat Lombok. Jumlah anggotanya berapa banyak sih? Sekitar 60-an ya. Oh, 62-an. Udah berapa lama nih SKS ada berdiri? Berdiri bukan goes ya. Dari tahun 2006. 2006. Wah, lama juga ya. Terus ada cewek anggotanya? Ada. Hmm. Ada. Ada berapa orang? Kalau ke Pangandaran udah berapa kali nih? Wah, enggak kehitung. Pakai itu. Lupa berapa kali. Udah sering banget ya. Sering. Sekarang yang ikut ada berapa banyak jumlahnya? Sekarang 39. 39, wah. Dari sini terus dilanjutkan lagi, kira-kira berapa kilometer lagi? Sekitar 60 kilo lagi. 60 kilo ya. Kalau ininya, jalanannya gimana? Saya udah lama nggak lewat sini. Mudah-mudahan nggak terlalu rusak ya. Terakhir ke sini tahun 2018 lewat sini. Ada yang rusak sedikit, iya, tapi iya. Masih bisa dilewati sama road bike, cukup nyaman. Sekarang nggak tahu nih. Iya. Tapi kalau ini semua goesnya memang ini hampir sama ya kemampuannya ya. Enggak lah. Ya. Ada yang depan, ada yang belakang. Saya termasuk yang di belakang. Oh gitu. Yang di belakang itu biasanya leadernya itu ya melihat ya ada apa enggak kira-kira gitu ya. Oke. Thank you ya, Toya. Yo, makasih. Ini Kobowin. Oh, halo. Ini sekarang sudah member paling lama ini. Wah. Wow. Ini lagi ini dulu ya istirahat dulu ya. Mm-hmm. Masih jauh? Sambil nunggu ini grup yang belakang. Oh. Nanti kalau grup belakang udah datang baru kita berangkat sama-sama lagi. Agak jauh ya tadi ya? Tadi lumayan kelihatannya sampai sekarang belum muncul tuh. Yang grup belakang. Pakai sepeda mah setahun dua kali lah. Oh, setahun dua kali ya lumayan ya. Biasanya dari mana? Dari Bandung langsung atau kayak dari ini? Bandung langsung. Baru pertama ini lewat start Tasik sini. Oh, oke. Okay. Lewat sini juga baru pertama. Oh, gitu ya. Biasanya mah langsung jalur standar. Jalur ya. Siap jalan ya sekarang ya? Siap. Ya, siap. Oke, okay, hati-hati sampai jalan, ini. Siap jalan. We'll be right back.
Kok kok. Hah? Sini katanya sih. Luar biasa panasnya. Dan tidak sesuai prosedur. Tambah asik ya, tambah asik ya. Asik, asik. Harus rutinkan ini. Siapa namanya nih? Melisa. Melisa. Sering ke ini Pangandaran? Ini yang kedua kali. Waduh, ini keren banget nih tadi. Aduh, enggak hebat ini sekali. Karena kakak-kakak yang menarik aku. Di depan terus nih gimana ininya? Tips-tipsnya apa? Gimana bisa? Sanguan aja pokoknya. Sanguan aja pokoknya. Tadi udah makan siang gitu? Makan lontong dua. Oh, tipsnya itu makan lontong dua ya. Iya. Keren. Oke. Banyak ya. Gimana ding, sedih ding. Aduh. Serunya,